Ini khusus pada peminat-peminat jeruk sebab saya tahu yang makcik-makcik yang menonton sekarang ni memang tengah terliur sekarang ni nak tahu apa menu kita hari Rabu. Cuba kamera zoom sikit apa depan saya ni. Saya tengok pun Allahuakbar. Ini buat open breakfast. Oh, tapi breakfast buat jeruk saya tak pastilah on tak on kan. Tapi kita bersama dengan, kita panggil dia Dr. Jeruk untuk SPM. Tapi bukan apalah sebabnya brother kita hari ni Megat Chef Reza. Ya, saya tuan. Kita panggil Megat. Megat boleh. Megat. Ada nama glamour ke tak ada? Dr. Jeruk bukan? Boleh dipanggil juga. Boleh juga. Oh. Tapi lebih glamour dengan Apple Stylo lah. Dekat Apple? Instagram. Apple Stylo? Yes. Patut Stylo. Ini adalah Apple Stylo. Dia saya rasa, sebenarnya bila saya tengok Apple Stylo kan, saya ingat dia artis tadi, nak menyanyi. Ingat rapper, kawan-kawan Caprice kan. Rupa-rupanya brother kita dia buat jeruk. Ui, tapi ini satu bisnes yang sangat bagus. Alhamdulillah. Dan juga yang menarik mengenai jeruk ni, ini bukan sebarang jeruk tapi adalah jeruk. Ada X kat belakang. Yes, betul. Berapa lama dah buat? Okey, kita dah buat bisnes jeruk ni lebih kurang nak masuk tahun yang kedua. Ah, and it's very new. And so, apa yang kita buat, kita keluarkan something yang different, lain daripada lain. Oh. Macam apa yang kita buat ni sangat fresh, tak ada pengawet. Dan kita keluarkan menu-menu yang lain daripada lain untuk capai rasa yang maksimum yang tak dapat tanding kat luar. Soalan saya paling penting, awak memang penggemar jeruk ke tak? Saya sememangnya, sebelum saya menceburi bidang ni, saya memang gemar gila. Saya dengan wife, kita buat sendiri, kita order dengan seller. Tapi kita tak jumpa satu maksimum rasa yang kita nak. So, come up, apa kata kita cuba buat, kita buat sendiri, rasa macam nak makan sini, lepas tu kita jualkan. Okay. Itu lebih kita masukkan dalam kita punya pembuatan ni. Dari peminat, akhirnya menjadi seorang, boleh katakan sebagai toki lah, usahawan untuk jeruk ni sendiri. Dan kenapa waktu nak mengeluarkan, apa nak menghasilkan jeruk ni, memang kena dah brainstorm lah ya? Dah brainstorm betul-betul ya? Okey, masa kami nak keluar, kami saja-saja je. Oh. Kita buat sampingan. Saja-saja? Kita pun tak tahu benda ni boleh pergi lebih jauh. Tapi betul-betul. Dengan adanya mentor dan guru yang betul mengajar, itu membantu kita proses dalam perniagaan. To the next level. Okey, sambil-sambil kita buat ni, Apple saya kan? Boleh, panggil Apple pun boleh. Banyak nama Apple saya. Panggil saya HS. Okey, tengok benda ni pun, ya Allah. Okey, sekarang ni kita nak kongsi jugalah penonton tu. Sebab saya rasa ramai yang sekarang ni memang dah jeruk ni, kalau dekat Malaysia ni, memang berpisah tiada. Betul, jadi macam kita punya kudapan rasmi rakyat ini Malaysia. Apa? Okey, ini kita pakai mangga, yang mangga muda. Dia sangat crunchy. Mangga masam. Yes, kita pakai yang muda-muda je. Untuk awet muda. Yeah. Kita kena consume buah yang fresh. Okey, bagi Apple ni. Bagi petua sikit, macam mana kalau kita tengok daripada luar tu, macam mana nak pilih mangga yang betul tu? Okey, selalunya macam kita tengok daripada buah ni, kita boleh tengok daripada dia punya petikan puting dekat sini kan. So normally kita boleh picit. Kalau keras lagi tu, it's still muda. Oh, kalau keras tu, itu yang bagus. Yes, kalau dia macam ada bouncy, dia macam bump sikit ada. Dia macam ada manis sikit lah. Tapi macam saya, kalau saya beli ni, saya... Tak apa pun boleh juga. Ada bau. Tapi normally based on picit lebih mudah untuk kita dapat tahu kan. Baik, kemudian kita dah letak ni dan seterusnya kita gunakan apa? Kita guna masukkan kita punya asam sikit. And so that's mean kita ada kita punya special asam homemade kita. Oh, ni homemade. Ini rahsia lah. Ya, kita ada dua. Okey, dan kita ada this one. Ini yang bagi dia. Ini kita sebab normally meletup. Yang normally kita semua ni homemade, kita buat sendiri. So, orang nak tiru pun, nak tengok saya tunjuk pun dia tetap tak dapat rasa yang sama. Kecuali di Leo Lele House. Leo Lele House. Itu kedai ya? Yes, kita ada kedai dekat Rasta TTDI. Lepas tu kita ada, normally kita online lah, agent stoki satu Malaysia. Order je mana-mana. Okay, so inilah parti dia. Ini apa? Parti dia. Parti? Yes. Kita ada parti dia di mana ibu parti untuk segala rempah kita, sebab kita pakai 6 jenis asam. Lain daripada yang. So pembuatan dia orang nampak macam senang tapi tak. Dia akan dapat rasakan. Saya dapat bayangkan Apus dia betul-betul menghayati jeruk kan? So, this mean, saya risau ni jatuh ni, saya letak sini lah boleh kan? Right, boleh. Sebab normally benda ni kadang... bagilah saya. Boleh. Bukan senang saya nak buat benda ni. Betul ke cara ini kan? Betul-betul, kita gaul, kita blend. Lepas tu letak apa? Cili tadi? Yes, cili kita dah letak, asam kita tambahkan sikit lagi. Tambah lagi asam? Yes. Senang je lah.
Kan? Lepas tu yang ni bila kita enjoy dengan family. Dan dia ni fresh. Semua golongan umur boleh rasa, boleh menikmati. Okey, kalau kita pasal jeruk ni, kalau saya lah, jeruk ni adalah satu makanan yang akan buatkan badan kita rasa fresh. Betul. Dia akan rasa masam, dia ada manisnya, dia ada masin. Betul. Ada lagi rahsia-rahsia lain tak jeruk ni? Selain daripada rahsia lain, ialah daripada kualiti yang buah yang kita ambil. Kualiti buah. So kita ada guna mangga muda, kita ada jambu batu, lepas tu kita ada kedondong yang muda-muda. Lepas tu kita ada apple hijau. Dan kita plus, kita ada sekali lah kita punya homemade sambal kicap. Sangat pedas, likat, manis. So, makan dengan cecah apa saja. Boleh cecah ke? Tak boleh cecah? Boleh nak cecah. Kita kat sini, kita boleh cecah dengan mangga ni. Dia punya pekat dia. Tak pedas. Tapi pedas lah ni. Tak pedas tapi pedas. Yang mana satu betul? Pedas. This one very pedas. Dia likat pekat sini kan. Boleh ke saya try? Boleh. Bismillah. Oh, dia punya produk dia makan sendiri. Lepas tu je saya makan. Ada gurau-gurau. Boleh, Syai? Betul, ya? Sila, pedas. Saya sebenarnya cakap jujur. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya makan sikit dulu, Macam? Serius? Dah, jom lah kita makan je. Tidak lah. Betul-betul. Ini, okey. Cerita pasal makanan ni, macam saya seorang yang memang sangat cerewet buat makanan. Okey, faham. Dan saya tidak akan mudah untuk makan makanan yang biasa-biasa. Betul, okay? Faham. Jadi, bila kita dapat ni, kita dapat rasa keikhlasannya buat benda ni. Sedapnya. Sebab saya mula-mula buat ni pun daripada, tak ada apa, saya pun tak tahu. Mungkin orang nampak saya lain, tapi saya punya perjalanan dulu saya daripada, betul-betul saya daripada kontraktor, buruh kasar. Dan kita punya progress pelan-pelan kita buat, kita belajar. Dan the all do yang membuatkan saya semangat untuk fokus pada bisnes betul lah keluarga saya, Big Y. Saya dah cukup Big susah Y dulu. Dan apa yang saya buat ni sekarang, dan untuk lebih fokus. Jadi, bila dasar ni awak akan tampil, dia akan presentation yes, macam ni lah. Yes. Penuh lah. Kita botol kan. Biasa orang bagi sikit je, kedekut je. Kita penuh. Bagi penuh, kita bagi asam, kita bagi ingredient sebab kita nak dapatkan rasa yang maksimal. The famous jeruk Leo Lele House Premium. Instagram apa? Kita punya Instagram Leo Lele House HQ. Leo Lele House. Leo Lele House HQ. Tepi tu. Dan plus kita ada contact number semua untuk agent showcase. Boleh je order terus. Okey. Kalau jeruk macam ni, ini cerita orang lelaki lah. Orang lelaki kan tahu sangat berapa jangka hayat ni. Okey, normally benda ni dia fresh, dia tak ada cuka, tak ada kapur. So simpan dalam chiller lebih kurang 2 minggu. Masih boleh makan lagi? Masih boleh. Dia still fresh. So, kalau letak kat tangan awak, 2 minit, habis. Okey, faham. Okey. Lambat tangkap. Yelah, kita sama-sama makan macam tu semua, kan? Betul. Mahal lah macam ni? Normally, yang kita jual rate kat sini, RM18. Satu. So, boleh order dengan agent stokis. So, di mana siapa yang saya buat ni, kita sambil membantu agent stokis. Okey, satu benda yang saya nak tanya. Sebab ini merupakan satu benda yang sangat dekat dengan rakyat Malaysia lah. Sebati, kan? Jadi, macam mana awak nak jadikan dia sebagai satu, ada USP dia sendiri, ada kekuatan sendiri supaya dia berbeza daripada yang lain. Sebab saya nampak karakter awak sendiri satu yang berbeza. Faham. Okey, awak tampil dengan style hipster begitu. So, itu antara elemen yang awak letakkan dekat ini. Ya, saya. Kena jadi lain daripada lain. Lepas tu, kita kena ada brand value. Apa yang value yang kita bawa dalam produk kita? Yeah. Apa yang kelainan kita nak buat? Kalau kita sama je kat luar. So, that's mean I go for next level. Saya ada target market saya. So, that's mean saya hanya cari customer yang perlu kepuasan jeruk yang betul-betul nak rasa sedap. So, apabila kita nak beli sesuatu, dan kalau kita fikir pada value, duit tak ada tandingan. Kalau betul. Untuk rasa. Untuk makan perut sendiri pun. Betul. Kan? Jadi, penting juga adalah keikhlasan sebagai seorang usahawan tu sangat penting. Kita nak memberi, nak menjual barang-barang ni, biarlah dengan hati yang ikhlas. Baru dia akan dapat feedback yang berpanjangan. Betul. InsyaAllah. Okay. Kata tutup daripada anda. Cerita mengenai anda punya jeruk. Okey, kata tu okey. Di mana kami buat jeruk ni yang sangat fresh dan di mana ingredientnya kami homemade sendiri. Kan? Selalunya yang homemade ni dia tak boleh pergi jauh. Tapi di mana kami ada agent dan stokis satu Malaysia. Kan? Dan kita punya market sebab kita dah ada demand. Kan? So, di mana kalau dah rasa so sekali, kan? InsyaAllah dia akan berpanjangan, dia boleh share. Lagi satu, ini produk ni fresh, dia boleh makan time kerja while driving, dia keep you fresh all the time. Ini salah kerja. Satu daripada cara untuk menghilangkan mengantuk waktu memandu. Betul. Sebab dia rasa basah pada masis, manis, pedas semua kan. Semua terima kasih. Ada. Kita doakan yang terbaik untuk anda. Saya rasa ramai yang akan menyerbu ke Instagram anda selepas ini. Sebab apa mereka nak tahu rasanya sebab tengok ni Allahuakbar. Shoe yang dekat sana telan Elio. Yang kat dalam sana pun semua dah telan Elio. Tinggal saya pun sama juga. Okey, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama, Chef. Untuk anda.